Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Bila ku terima sisa cintamu lagi, anggap saja semua hadiah cinta. Walaupun akhirnya kau kini yang merana. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan kali ini aku ditemenin sama Rega Dewa di sini. Apa kabar kalian semuanya, Subreaker aku? Dimanapun kalian berada. Betul, kita udah libur nih berapa hari kemarin. Kali ini kita datang ke sini langsung menari-nari di atas luka semuanya. Ini rekor rahasia kan. Yang nyanyiin lagu ini adalah Hari Putra Indonesia. Panggung Dandut Akademi Asia. 6 top 6. Top 6. Grup grup 2. Grup 2. Betul. Show. Ya, baru show ya, belum bisa nih ya. Makanya. Ya, benar. Ini gimana nih hari nyanyi lagu ini langsung subrek aja channel ini. Yes. Langsung aja kita tontonin Hari Putra Indonesia menari di atas luka. Lupa Hari Putra sih. Apa? Sama siapa ya ini ya? Kapuera kalau nggak salah. Kapuera. Ntar kita cek ya namanya ya. Apakah hari akan berkapuera nih? Oh. Oh, dari story-nya nih ya di awal ya. Oh. Oh. Wow, oke loh. Nice. Awalnya outfitnya gila sih. Awalnya keren, ini hari dikasih ada kayak apa, drama ya, gitu. Betul. Dan nendangnya tuh gak sekedar nendang gitu ya kan. Aku suka banget outfit. Outfitnya cakep, aku belum terlalu jelas sih lihat detailnya ya. Oke loh kan, ada kain etniknya. Ada jeans ya. Dan saya campur denim juga. Peserta yang dari awal sampai saat ini tuh yang gak pernah salah sama kostum. Nah bener. Cocok itu hari. Hari bener. Dikasih apa aja masuk gitu ya, pas gitu. Oh, asyik. Musiknya agak pop rock gitu ya. Iya, betul. Nice, hari nyanyinya langsung tegas. Kau menari-nari di atas lukaku ini. Tunggu salto. Asik. Ini nadanya rendah gak sih? Iya ya, kayak agak rendah. Kau ya. Kau menarinya lebih baik putih. Rendah sih. Rendah ya. Oke. Asik. Tapi enak loh dinyanyinya lurus-lurus, ya, lurus-lurus, tapi bagian ada tetap gitu ya. Yes. Oh, bagus. Nice. Jadi tarikannya popnya enak. Ada ya. Ada ornamennya sedikit. Nah, lift and run-nya. Yes, yes. Hmm.
Ini oke sih, aku suka sih tipe dinyanyiin aransemen agak pop ya. Ini, kasih ornamen cengkok sedikit-sedikit atau riff and run sedikit-sedikit tuh pas. Tapi aku ngerasa kayak ini kerendahan. Iya, kerendahan. Wah, sih. Ari, kenapa ini kayak rendah kali? Oh, capoeira. Jadi hari ini bersama Indo Salto Capoeira. Dikit sih, tapi manis. Iya, manis. Oh, oh nice. Kalau ada dance-nya, ada cerita dramanya. Nah, drama acting-nya, kalau urusan acting-nya hari itu dapat banget, dia pintar gitu ya. Mawatin cewek. Asik, dangdut. Asik. Enak nah, banget, lembut. Apalagi pas bikin si secintamu lagi. Aku sukanya ekspresinya tuh benar-benar pemain banget, marah, sedih, kecewa, sedih, itu ada. Ada, betul. Dan rasanya enak. Dan aku sukanya apa? Hari dengan bercengkok yang sederhana tapi rasa dia enak gitu ya. Asik. Tuh mukanya sedih gitu kan. Supaya ini ngingetin aku sama artis-artis senior kayak almarhum Imam S. Arifin cengkok dangdut itu enak rasanya juga enak gitu. Yang nggak berlebihan ya cengkoknya, dan di sini Harry benar-benar bercerita gitu cara nyanyinya gitu ya. Ya kan rasanya enak kan? Iya, rasanya enak loh, aku kena rasanya. Karena itu dia, kalau kita nyanyi dengan bercerita, dengan tekniknya yang oke gitu. Nyampe gitu. Ekspresinya pas bagian acting itu benar-benar natural gitu ya. Pelananya udah pelana Aladin kan? Iya, keren banget. Iya kan? Outfitnya sumpah sih, outfitnya bagus banget. Yes! Outfitnya selalu kekinian. Iya yeah. Dan enak banget dilihat. Yes, benar, setuju. Kurusan ya hari? Iya benar-benar. Stres kan? Oh, okay. Keren, mau dilanjutin. Aduh, okay, aduh. Ini bikin ornamen kayak gini. Putih tua. Bisa? Lebih baik putih tua. Putih mata. Ya, enak loh itu. Ternyata. Nah, ini baru keluar. Wow. Mampus. Asik.
Ternyata dari tadi kerendahan-kerendahan itu bakal ada modulasi. Ya. Dan di sini baru nih keluar banget nih, enak nih. Kita kan mikir kan tadi awal kok kerendahan ya? Hari kok rendah ya? Tiba-tiba di belakangnya ada modulasi dan keluar banget hari di sini. Sumpah rasanya ya, dinamikanya bermain banget ya. Rasa kalau aku mah rasanya susah sih, kalau rasa tuh enak banget. Asik. Anggap saja semua. Itu tuh ada agak banyak kayak riff and run-nya gitu ya. Tapi enak banget tuh. Ini rasa sakitnya benar dapat banget. Benar banget. Sakitnya dapat. Aku sukanya apa? Dibikin banyak ornamen biar makin grande di lagu gitu ya. Oh, acting lagi. Ada musik tambahan deh. Apa sih yang serap? Yang gendang panjang ya. Kalau yang kanan pinggir-pinggir. Wow. Terakhirnya pakai sato ya, benar-benar. Hari nggak pernah mengecewakan dari outfitnya, selalu betul. Kekinian dan ya, kayak trendsetter banget jujur ya. Aku sampai nyari desainernya tau. Sumpah siapa aku nyari desainernya tuh, siapa ya desainer ini, kan kadang-kadang ada di tag namanya. Betul. Gue langsung capture-in gitu. Suka soalnya aku lihat outfit-outfitnya. Kayaknya apa yang dipakai hari itu pas banget dan cocok gitu ya. Enggak pernah yang maksa ataupun saltung gitu ya. Nah, untuk di lagu ini nih, aku tuh ngerasa awal-awal memang karena kerendahan kali ya. Jadi kurang keluar aja, tapi rasanya enak banget. Yes. Tapi pas abis modulasi tuh makin keluar ya. Kayak adrenalinnya makin best gitu ya. Tapi dari awal sampai selesai memang rasanya enak. Kalau aku ya rasanya tuh berasa enak. Dan menurut aku juga sama. Ini hari salah satu peserta yang konsisten dengan rasa, dengan dia tuh bercerita gitu. Dari nyanyian tersebut tuh dia menyampaikan suatu pesan gitu. Nah, selalu konsisten gitu. Yes, ya, kita tunggu ini selanjutnya besok. Hari bakal menampilkan apa lagi nih? Setelah tadi salto-salto gitu ya kan. Buat kalian semuanya, subrek dulu channel ini kalau mau tahu kelanjutannya besok. Salto jarinya yuk, subrek, loncengnya juga dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.